hari ini kok melihat sih? Padahal semester ganjil kemarin kan dia udah tobat ya? Masalahnya dia tidak punya HP sih. Terus gimana kita cari tahu coba? Memang katedra lain selain cari tahu HP, Lagi nih serius amat. Sudahlah. Eh iya kak, masa lo kata kamu udah tahu namanya Jali? Kalau tentang doanya sih, dia jomblo berantahun ya. Itu gangnya, yuk. Tapi sih bu, baru kabarnya. Rumahnya Alif gimana ya? Oh iya beneran kan, ini lurus nanti belok kiri. Ya, makasih ya. Sama-sama. Itu kan si bocah tengil. Iya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bro? Sehat-sehat, Mam, Bro. Kok kamu pegang duit banyak banget? Dapat dari mana? Jangan-jangan kamu ngamen ya. Ih, jangan ngaco ah. Le, ini Le. Oh, nggih, Bu. Ayo masuk. Oh, iya. Yeah. Alhamdulillah, Bu, ini asal utang 10.000. Alhamdulillah. Wes, nyoy, iki gaya awakmu kena gaya jajan kok. Nanti silahkan nanti saya di kantor ya. Oke. Oke, sibuk kata sibuk bisik. Ibu. Alhamdulillah. Oh iya, ada apa kalian kesini? Ada apa. Kamu itu pernah aja sih, 4 hari apa? Ini, aku sebenarnya membantu ibuku berjualan. Soalnya SPP dan uang kasku double banyak. Kalian tahu sendiri kan? Iya sih, tapi kenapa gak bilang guru BK aja sih, Liv? Kan kalau kayak gini, kamu jadi mencari guru-guru mata pelajaran. Besok kamu masuk ya, Li? Insya Allah saya kerjakan. Ya sudah, kita kumpul jalan kita sama kita. Nah, sudah dong. Nah, mantul. Ya sudah, kalian sudahkan buku pelajaran. Liz, ambil buku matematika lagi, kita ngerjain bareng. Besok dikumpulkan loh. Ah, siap. Oke, fix. Kita bakal kumpul lagi, gengs. Nama aku Alif, yang kalian panggil Junjun. Yang terkadang kalian bosan dengan serinya Alfa dan tingkah usilku di kelas. Maaf, aku Alfa terkadang untuk membantu ibuku berjualan kue basah. Dan maafkan tingkah usilku saat di kelas. Karena itu, ya salah satu cara jika aku ingin mendapatkan kebahagiaan diriku di rumah keduaku.